Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba bermain game PSP menggunakan emulator PPSSPP yang biasa menggunakan stick PS4KW. Di sini saya mau mencoba bermain game Naruto Ultimate Ninja Heroes 2, teman-teman ya. Dan ini saya menggunakan HP kentang. Resolusi 2 kali PSP, teman-teman. Karena lebih dari itu bakalan nge-lag parah HP saya. Apakah bermain PSP di tahun 2024 masih seru ataukah sudah tidak seru, guys? Kayaknya udah pada punya PS5 nih. Untuk kalian nih. Udah pada pindah ke Aether SX kayaknya. Cuman saya doang yang masih main game PSP. Soalnya untuk game Aether SX, game PS2 di HP saya udah pernah coba, nge-lag banget. Oke, di sini saya udah buat sepan tadi guys ya, supaya gak lama. Dubege de Mugenjo. Oke, di sini saya mau coba aja guys ya. Gimana ini deh? Coba sambil speed hack guys biar cepet. Langsung gelut guys dengan sisa kuring. Cuman saya gak ngerti untuk jurusnya guys ya, sorry aja. Jadi di sini saya akan ngacak aja guys. Gak ngerti saya jurusnya, sorry guys. Ternyata lancar jaya guys. Dan untuk gambarnya bagus ternyata anjay, walaupun di HP kentang. Mencet tombol 8 barusan anjay. Main ngacak nih tombolnya barusan. Ini guna kan ini untuk tombol ini? Ini cara menghilang begitu gimana sih? Barusan gimana guys? Oh begitu. Gimana sih barusan? Mencet bawah ini nih barusan. Gimana sih barusan? Sorry guys, gak ngerti saya untuk jurus-jurusnya. Soalnya saya bukan penggemar game Naruto. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja guys ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. See you in the next video. Are you